Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya ingin kongsikan satu tutorial bagaimana rakan-rakan guru dapat menghilangkan wajah kita semasa kita sedang Google Meet. Ya, ini merupakan satu kaedah yang menarik yang boleh kita gunakan semasa PDPR bersama murid-murid, di mana murid hanya dapat melihat background guru dan mendengar suara guru, tetapi gambar wajah guru tiada di skrin. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan. Jom. Okey, langkah yang pertama, rakan-rakan guru perlu buka dahulu Google Web Store, type di ruangan search enjin carian Google Web Store. Okey, Google Web Store ini ialah di mana terdapat pelbagai add-on yang boleh digunakan semasa melayari Google Meet, ya. Okey, di ruangan search the store ni, rakan-rakan guru cari effect for Google Meet, ya, extensionnya, kemudian tekan enter. Okey, di sini terdapat extension visual effect for Google Meet, di mana extension ini dapat membantu rakan-rakan guru menggunakan pelbagai teknik yang boleh digunakan semasa Google Meet, ya. Okey, kita perlu add-onkan dia ke dalam Chrome kita. Ini saya sudah tambah visual effect for Google Meet ini di Chrome saya, jadi saya tak perlu add-on semula. Jadi rakan-rakan guru di sini perlu add-on lah, ya. Okey, bila dah ada, bila kita buka Google Meet, dia akan ada di sini di bahagian extension ni. Di bahagian extension ni lah di apa-apa extension yang telah kita install dalam komputer kita, ya. Okey, di sini lah visual effect for Google Meet. Jadi bila kita tekan pin ni, dia akan berada di sini, ya, di bahagian add-on ni, senarai add-on extension yang telah kita install, ya. Okey, apa yang rakan guru perlu buat bila dah install visual effect for Google Meet ini, dia akan berada di sini, ya. Dia akan berada di ruangan kiri ni. Jadi untuk menghilangkan wajah kita semasa Meet, apa yang perlu dibuat hanyalah pilih blur ni, ya, pilih blur ni, kemudian kita kurangkan kapasitinya sehingga wajah kita hilang. Jadi sekarang ni wajah saya dah tak ada di paparan Google Meet, walaupun kamera on, ya, tetapi wajah saya tak ada. Yang ada hanyalah background saja. Jadi bila kita nak munculkan semula wajah kita, kita tingkatkan kapasiti, ya, dan kita akan muncul semula. Kalau kita nak hilangkan wajah, kurangkan kapasitinya. Okey, begitulah cara dan tekniknya untuk memuncul dan menghilangkan wajah kita semasa Google Meet, ya. Selain itu, rakan-rakan guru boleh juga cuba efek-efek yang lain yang terdapat dalam add-on ini. Contoh dapat di sini, ya. Contohnya ada cube, ya. Ada 3D movie, macam-macam lah. Boleh cuba, ya. Tapi di dalam tutorial ini saya tekankan bagaimana cara kita nak menghilangkan wajah, ya. Wajah supaya tidak tertampil semasa Google Meet. Okey, sekian saja tutorial saya pada kali ini. Semoga dapat membantu, dan jumpa lagi untuk tutorial Google Meet yang lebih menarik lagi pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye. Turbo out, play.